Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengajak masyarakat memakmurkan masjid. Gubernur Al-Haris disambut antusias oleh masyarakat pada saat kunjungan Safari Ramadan di Masjid Agung Baitur Rahim, Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Minggu 9 April 2023 malam. Safari Ramadan Gubernur Jambi Al-Haris ini tampak didampingi oleh Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia, Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri, serta beberapa kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris menuturkan kegiatan Safari Ramadan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga bertujuan untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi masyarakat. Dalam sambutannya, Al-Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memakmurkan masjid. Al-Haris berharap melalui Safari Ramadan ini akan tercipta hubungan emosional yang erat antara pemerintah Provinsi Jambi bersama warga di Kabupaten Bungo. Tentu yang pertama adalah dan kami silaturahim warga masyarakat, yang kedua terawih bersama warga masyarakat, dan ada juga diskusi masyarakat. Dan mudah-mudahan rangka Ramadan ini kita ingin berbagi juga. Dari Basnas juga hadir, dari kami, nah sehingga paling tidak ada hubungan-hubungan emosional antara pemerintah, masyarakat, dan para ulama tentunya, nah dari juga dari Kabupaten Bungo, nah, sehingga kalau ini baik hubungan ini, insya Allah Bungo dan Jambi akan lebih baik kepada dan kondusif tentunya. Pada kesempatan ini, Al-Haris secara langsung memberikan bantuan pembangunan masjid dan menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, serta penyerahan paket sembako bagi kaum duafa. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.